Berikut ini cara menambah atau menampilkan jumlah ikon notifikasi di layar HP Android. Jadi begini saya contohkan, kalau ada pesan WhatsApp masuk, nah begitu ada 2 notifikasi di WhatsAppnya atau angka 2, berarti ada 2 chatting yang belum dibaca. Bagaimana cara menampilkan opsi tersebut? Ada 2 cara yang saya ketahui. Pertama, kalian tinggal sentuh 2 jari di layar ini, lalu kalian ciutkan seperti ini. Nah, seperti itu. Pilih pengaturan layar ini, layar depan. Lalu kalian pilih ini, aktifkan lencana ikon aplikasi. Lalu kalian pilih di sini. Nah, masuk ke pengaturannya, gulir ke bawah. Nah, di sini ada tampilkan nomor, tampilkan tanpa nomor, dan tampilkan dengan nomor. Jadi kalian pilih yang ini. Kemudian, cara kedua, buka pengaturan ini. Nah, dari pengaturan kalian pilih pemberitahuan. Kemudian pilih di sini, pastikan ini sudah aktif. Nah, yang ini. Lalu pilih di sini untuk mengaturnya, sama saja. Pilih tampilkan dengan nomor. Kemudian kalau aplikasinya memang tidak muncul notifikasi, kalian tinggal tekan lama saja. Pilih yang namanya info aplikasi ini. Lalu kalian pilih ini, pemberitahuan. Pilih notifikasi pesan. Pilih yang ini, rencana ikon aplikasi. Tinggal kalian aktifkan.